semua. Berjumpa lagi kita di episod kali ini. Hari ini cikgu akan menerangkan cara-cara menulis hipotesis, hubungan dan kesimpulan. Hai semua. Hari ini kita akan belajar kemahiran proses sains yang baru, iaitu menulis hipotesis, hubungan dan kesimpulan. Sebelum tu, mari kita lihat apakah objektif pembelajaran kita pada hari ini. Di akhir pembelajaran, murid dapat menulis hipotesis, hubungan dan kesimpulan dengan teknik yang betul. Okey murid-murid, mari kita lihat apakah maksud hipotesis, hubungan dan kesimpulan. Maksud hipotesis ialah kesimpulan awal yang dibuat sebelum uji kaji atau eksperimen dijalankan. Maksud hubungan pula ialah satu pernyataan yang menunjukkan hubungan antara perkara yang diubah dengan perkara yang diukur atau diperhatikan. Maksud kesimpulan pula ialah pernyataan akhir setelah uji kaji atau eksperimen dijalankan. Okey, seterusnya murid-murid, mari kita lihat tips untuk menulis hipotesis, hubungan dan kesimpulan. Okey, tips yang pertama yang boleh murid-murid gunakan ialah jika PM corak, maka PB corak. Dan tips yang kedua ialah semakin corak PM, semakin corak PB. Okey, yang cikgu gariskan dan cikgu highlightkan itu semuanya murid-murid perlu isi. Apakah dia PM, apakah dia corak, apakah PB dan apakah coraknya. Dan kalau murid-murid masih ingat lagi ya, sebelum ni cikgu ada ajar macam mana nak cari PM dan macam mana nak cari corak. Dan murid-murid boleh lihat baliklah video cikgu sebelum tu. Okey, tips yang ini boleh digunakan untuk menjawab soalan hipotesis, hubungan dan kesimpulan. Murid-murid boleh pilih salah satu sama ada nak guna pakai jika, maka ataupun semakin-semakin. Ikut mana murid-murid yang biasa gunakanlah atau yang mudah untuk murid ingat. Dan tips ini boleh digunapakailah untuk ketiga-tiga ni KPS ni. Tapi ada setengah-setengah soalan perlu penambahbaikan ya, penambah perkataan lah untuk murid-murid tulis. Nanti cikgu akan tunjuklah soalan-soalan yang perlukan penambah perkataan untuk tips ini. Murid-murid, kita lihat contoh soalan ya. Pertama iaitu tajuk haba tahun 5. Okey, di sini menunjukkan jadual keputusan penyiasatan di mana murid telah mencatatkan suhu air yang dipanaskan selama 5 minit. Okey. Jadi soalannya tuliskan kesimpulan penyiasatan. Okey, sebelum kamu nak jawab soalan ni, kamu kena tulis dulu tips dia. Yang mana cikgu bagi tadi, apa tips dia? Awak boleh guna jika, maka, jika PM corak. Okey. Maka PB corak. Okey. So kat sini yang ni kamu kena isi tempat lah. Isi tempat dia. Kena cari dulu PM dengan PM, PB dan corak. Ataupun kamu boleh pakai juga satu lagi, semakin kan? Semakin corak PM, semakin corak PB. Sama juga kena cari corak PM, corak PB. Okey, di sini mana
yang dikatakan PM. Ingat lagi tak mana kita nak cari PM? Okay, tengok PM ni. Apakah PM nya? PM ni kat sini dalam jadual cikgu dah pernah ajar sebelum ni. Kamu boleh check balik video sebelum ni. Mana nak tahu PM dan PB? Mana nak cari PM dan PB? Okay, dalam jadual kan? So, sini adalah PB. So, dah dapat untuk jawapan PM dan PB. Seterusnya, kamu kena tahu di mana dia corak. Bagaimana juga cikgu telah ajar macam mana nak tengok corak. Baca daripada atas ke bawah. Atas ke bawah. So, 0 hingga 5 menunjukkan pertambahan. Bertambahlah corak dia. Begitu juga dengan suhu, pertambahan daripada 25 hingga 55 darjah Celsius. So, bertambah. Jadi, bolehlah isi jawapannya. Kan? Okay, kita lihat jawapan dia. Apa jawapan dia ya? Sebelum tu, kita dulu. Okay. Jawapan dia apa? Okay, kita padam ni. Jika masa bertambah, maka suhu bertambah. Nampak kan? Okay, ataupun kamu boleh guna juga semakin. Semakin bertambah masa, semakin bertambah suhu. Okey. Dekat sini boleh tak kita buat jika masa berkurang? Okey, ni dekat sini cikgu dah tulis ni. Masa berkurang tak boleh ya. Jadi masa tak pernah dia berundur. So kita tak boleh untuk soalan ni kita tak boleh buat jika masa berkurang. So masa sentiasa akan bertambah ya. Okey. Saya harap murid-murid jelaslah cara bagaimana untuk kita menulis kesimpulan. Okey, soalan seterusnya ialah kita pergi pula kepada tajuk masa tahun 4 ya, murid-murid. Okey, di sini menunjukkan keputusan penyiasatan tentang bilangan ayunan bandul dalam masa 30 saat berdasarkan jisim bandul ya. Okey, jadi soalannya nyatakan satu hubungan berdasarkan penyiasatan tersebut. Seperti mana yang cikgu terangkan tadi, kamu kena cari dulu PM, cari dulu PB dan cari dulu corak ya. Okey, di sini PM dia adalah jisim bandul PM. Okey, yang kedua adalah PB. Seterusnya corak dia, kita lihat corak dia. Baca daripada atas ke bawah ya, lebih mudah. 5 10 15 20 menunjukkan penambahan. Kat sini 25 hingga 37 juga menunjukkan penambahan. Okey. So jawapan dia apa? Kita check jawapan. Cuba jawab murid-murid. Boleh tak jawab dulu sebelum cikgu letakkan jawapan? Okey, kita check jawapan. Okay, tengok jawapan dia. Jika jisim bandul bertambah. Okey, di sini kita lihat ya. Jika jisim bandul bertambah, betul lah. Kan? PM tadi jisim bandul. Lepas tu, maka bilangan ayunan bandul dalam masa 30 saat bertambah. Dua-dua corak adalah bertambah. Yang pertama ni bertambah kan? Ni pun bertambah. Okey, boleh tak kita buat berkurang? Pun boleh ya. Sebab dia bukan masa. Kalau bukan masa, maknanya kita yang berkurang ni maknanya awak baca daripada atas, bawah ke atas bolehlah. Maknanya dia akan berkuranglah kalau macam ni baca. Tapi bagi cikgu kalau lebih mudah kamu tengok pada jadual tu buat yang satu je lah. Kita baca pada atas ke bawah. Ya, tak ada masalah. Kalau nak buat berkurang juga pun boleh. Ini berkurang, ini pun berkurang. Tapi kena kenal pastilah berkurang tu ya. Okey. Ataupun kamu juga boleh jawab semakin-semakin lah. Soalnya semakin-semakin sama juga. Semakin bertambah jisim bandul, semakin bertambah bilangan ayunan bandul. Ataupun semakin berkurang jisim bandul, semakin berkurang bilangan ayunan bandul dalam masa 30 saat. Okey, kita teruskan kepada soalan tajuk keperluan asas hidupan tahun 4. Okey, di sini adalah soalan berbentuk carta palang. Di mana
penyiasatan tentang masa lipas mati dalam saiz bekas yang berbeza. Okey. Soalannya ialah tuliskan kesimpulan penyiasatan. Sebagaimana cikgu dah bagi tahu sebelum ni, kita kena cari dulu apa dia PM. Okey, di sini PM-nya adalah saiz bekas. Okey, PM dia saiz bekas. Okey. PB dia adalah di sini ya, PB dia masa lipas mati adalah PB. Dan corak dia apa? Coraknya adalah berkurang. Okey. Berkurang. So, apa jawapan dia untuk soalan ni? Okey, cuba murid jawab dahulu sebelum cikgu tunjukkan jawapan dia. Okey, betul. Ya, kita lihat pada jawapan dia. Jika saiz bekas bertambah, okey. Kalau kat sini kita buat dulu, kita baca dulu kan. Kita baca dulu saiz bekas besar, sederhana, kecil. Kita baca daripada kiri ke kanan menunjukkan berkurang kan. Okey, di sini kalau ikut jawapan ni, jika saiz bekas berkurang, kalau berdasarkan pencatatan palang, maka masa untuk lipas mati berkurang. Nampak ya, murid-murid? Okey, kalau kita nak buat sebaliknya pun boleh, sebab saiz bekas boleh kita baca daripada kiri ke daripada kanan ke kiri, kecil, sederhana, besar pun boleh. Okey. Ataupun kalau kamu tidak suka jika maka, kamu boleh guna semakin-semakin lah. Semakin bertambah saiz bekas, semakin bertambah masa untuk lipas mati, ataupun semakin berkurang saiz bekas, semakin berkurang masa untuk lipas mati. Okey, seterusnya kita lihat pula kepada soalan tajuk daya geseran tahun 6. Okey, soalan berbentuk carta palang. Okey, soalannya nyatakan hubungan antara pemboleh ubah dimanipulasi dan pemboleh ubah bergerak balas. Sebelum tu kita kena cari dulu PM dia. PM dia adalah permukaan di sini ditulis, dan PB-nya adalah jarak yang dilalui PB. Jarak yang dilalui oleh troli ya. PB. Jadi cuba murid-murid jawab dahulu. Okey. Dan jangan lupa ya, corak dia berkurang. Okey. Di sini kita lihat apakah jawapannya. Okey, jika jenis permukaan bertambah kasar atau licin, maka jarak yang dilalui troli berkurang. Ataupun jika jenis permukaan bertambah licin, maka jarak dilalui troli bertambah. Okey, di sini kamu lihat ya. Ada perkataan apa cikgu tambah di sini? Cikgu tambah perkataan kasar dan perkataan licin. Sekiranya kita tidak menambahkan perkataan kasar atau licin, ia boleh memberi jawab apa maksud yang berbeza ya. Contoh kalau cikgu tak masukkan kasar atau licin, jika jenis permukaan bertambah, maka jarak yang dilalui troli berkurang. Maknanya dia tidak memberi maksud, sebab jenis permukaan ni tak boleh berdiri sendirinya dengan corak bertambah saja. Dia mesti ada perkataan kasar untuk menunjukkan kekasaran lah jenis permukaan tu. Okey. Dan juga licin ni untuk menunjukkan permukaan yang licin. Sebab kalau kita lihat daripada soalan ni, daripada carta palang ni, daripada permukaan kaca, permukaan konkrit, papan dan pemaidani, jenis permukaan tu semakin kasar. Kekasaran permukaan bertambah. Kalau kamu nak buat jika kekasaran permukaan bertambah, ya betul. Tapi kalau kamu ambil permukaan ni, jenis ni, ni kena tambah juga, jenis ni mesti ada ya. Sebab kat sini hanya permukaan saja ditulis. So kamu kena tambah perkataan jenis ya, jenis untuk menunjukkan permukaan itu mempunyai kekasaran yang berbeza-beza. Untuk PB tak ada masalah ya, jarak dan troli ya, PB kita terus ambil dan berkuranglah kalau bertambah kasar, dan kalau bertambah licin gunakan jaraknya adalah bertambah. Okey, ataupun kalau kamu tak suka jika maka, boleh guna semakin-semakinlah.
Semakin bertambah kasar jenis permukaan, semakin berkurang jarak yang dilalui troli ataupun semakin bertambah licin jenis permukaan, semakin bertambah jarak yang dilalui troli. Okey, murid-murid, kita teruskan kepada soalan tajuk letrik tahun 5. Okey, ada dua jenis litar di sini, litar A dan litar B. Soalannya, nyatakan satu hubungan berdasarkan penyiasatan tersebut. Okey, murid-murid boleh cuba jawab. Okey, jika jenis litar selari, maka kecerahan mentol bertambah. Okey, di sini kamu lihat ya, tak ada corak kan? So, sebab apa tak ada corak? Sebab jenis litar tak ada corak ya. Kita tengok jawapan lain. Jika jenis litar bersiri pula, maka kecerahan mentol berkurang. Di sini pun tiada corak. Okey, murid-murid, kita pergi pula kepada soalan tajuk teknologi tahun 6. Okey, di sini ada dua jenis kaedah pembajakan, iaitu kaedah X dan kaedah Y. Soalannya, nyatakan hipotesis bagi penyiasatan di atas. Okey, tengok jawapan. Jika jenis kaedah pembajakan bertambah, modern, dia mesti ada perkataannya, bertambah moden ataupun bertambah maju ataupun bertambah canggih, maka masa diambil untuk menyiapkan kerja berkurang. Okey, kalau kita gunakan pula jika jenis kaedah pembajakan, kita ambil kurang moden ataupun kurang maju ataupun kurang canggih, maka masa diambil untuk menyiapkan kerja bertambah. Okey, itu jawapanlah yang tepat. Selain daripada itu, untuk soalan hipotesis ya, yang istimewanya sekiranya murid tersilaplah, katakanlah macam ni ya, murid jawab macam ni. Jika jenis kaedah pembajakan bertambah moden, okey, maka masa diambil untuk menyiapkan kerja dia buat bertambah, katakanlah bertambah moden, dia kata masa untuk menyiapkan kerja bertambah. Kalau kita tengok pada jawapan dia kurang tepat tu tak, sebab dia kata bertambah moden, masa dia bertambah kan. Jadi dia macam kurang tepat. Bila kurang tepat, kalau dalam soalan hipotesis, dia tidak menjadi kesalahan ya. Tetap betul, sebab hipotesis ini adalah kesimpulan awal. Bila kesimpulan awal, maka kita belum menjalankan penyiasatan ataupun kita belum menjalankan eksperimen. Jadi sebarang hipotesis ataupun ramalan awal, kalau corak dia adalah kurang tepat, ia masih betul jawapannya. Okey. Mohon harap-harap murid-murid fahamlah apa yang cikgu maksudkan. Okey, selain daripada itu, kalau kamu tidak berminat untuk menjawab jika maka, bolehlah jawab semakin ya. Macam jawapan ni, semakin bertambah canggih ataupun bertambah moden, bertambah maju kaedah pembajakan, ya, semakin berkurang masa diambil untuk menyiapkan kerja, dan sebaliknya. Okey, kita lihat pula soalan seterusnya, tajuk keperluan asas tahun 4. Okey, di sini ada dua situasi di mana pokok X ditanam di luar rumah, pokok Y ditanam di dalam kotak hitam. Soalannya, nyatakan kesimpulan berdasarkan penyiasatan tersebut. Okey, kita lihat jawapannya. Macam mana nak jawab ya? Okey, jika terdapat matahari, maka keadaan tumbuhan bertambah subur. Ataupun jika tiada matahari, maka keadaan tumbuhan kurang subur. Di sini menunjukkan terdapat matahari, tiada matahari ini adalah tiada corak ya, tak ada corak. Okey. Ataupun murid boleh jawab cara ini ya. Tumbuhan memerlukan cahaya matahari untuk terus hidup subur. Ini yang dikatakan kita menggunakan prinsip sains.
Okey, seterusnya kita lihat pula kepada soalan pengarahan tahun 4. Okey, soalan ni juga menunjukkan kita tak guna corak ya. Nyatakan kesimpulan berdasarkan penyiasatan di atas. Okey, kita tengok jawapannya. Jika terdapat air dan udara, maka paku akan berkarat. Ini tiada corak ya. Dua-dua tak ada corak. Okey, kedua caranya atau pengaratan memerlukan air dan udara. Ini kita guna prinsip sains. Okey, seterusnya kita lihat pula kepada soalan tajuk keadaan bahan tahun 4 ya. Okey, di sini ada tiga jenis atau tiga saiz span ya, X, Y dan Z. Dan kita nak lihat isi padu air yang tinggal dalam bika setelah selepas span itu direndamkan ke dalam air tersebut. Jadi soalannya nyatakan hubungan berdasarkan penyiasatan di atas. Jadi lihat jawapan dia. Okay, murid boleh cuba jawab dulu. Okey, tengok jawapannya. Jika saiz span berkurang, maka isi padu air yang tinggal dalam bika bertambah. Okey. Di sini kalau kita lihat saiz span ni berkurang. Kita baca daripada kiri ke kanan. Tak? Kiri ke kanan. Saiz dia berkurang kan? Sebab itulah kita ambil saiz span berkurang. Lepas tu maka isi padu air yang tinggal dalam bika, isi padu air ni makin bertambah. Kiranya kita ambil terbalik pula. Di sebaliknya kita ke belakang kita dapat baca daripada kanan ke kiri. Jika saiz span bertambah, maka isi padu air yang tinggal berkurang. Okey. Jelasnya murid-murid? Ataupun kita boleh guna cara ni. Semakin berkurang saiz span, semakin bertambah isi padu air yang tinggal dalam bika. Semakin bertambah saiz span, semakin berkurang isi padu air yang tinggal di dalam bika. Okey, soalan seterusnya ialah tajuk mesin tahun 6. Okey, di sini ada dua jenis dua situasi di mana Meling menggunakan dia tak menggunakan apa-apa ya. Kat sini nak nampak tak, dia tidak menggunakan apa-apa untuk mengambil air. Dan Suraya menggunakan takal ataupun kita panggil mesin, nampak tak takal ni, untuk mengisi air ke dalam bekas. Okey, jadi soalannya nyatakan satu hipotesis berdasarkan penyiasatan tersebut. Hipotesis ya. Okay, apa jawapan dia? Okey, jika menggunakan mesin atau takal, maka masa untuk memenuhkan bekas dengan air berkurang ya. Jika menggunakan mesin, masa dia makin singkatlah, berkurang kan. Okey, ataupun kat sini kita tengok tiada corak ya, tak ada corak untuk PM ni, tiada corak. Okey, ataupun awak boleh guna yang ni. Jika tidak menggunakan mesin ataupun takal, maka masa untuk memenuhkan bekas dengan air bertambah. Jika tiada corak di sini. Okey, seterusnya kita lihat pula tajuk persaingan tahun 6. Okey, nyatakan satu hubungan berdasarkan penyiasatan tersebut. Okey. Kita tengok jawapan dia. Jika bilangan anak pokok bertambah, maka persaingan antara anak pokok bertambah. Ya, yeah, awak faham ya, dah belajar tajuk persaingan. Ataupun jika bilangan anak pokok berkurang, maka persaingan antara anak pokok berkurang. Ataupun boleh jawab, semakin bertambah bilangan anak pokok, semakin bertambah persaingan antara anak pokok. Ataupun semakin berkurang bilangan anak pokok, semakin berkurang persaingan antara anak pokok. Soalan terakhir kita ialah asid alkali tahun 5. Okay, di sini ada dua jenis larutan, larutan P dan larutan U. Kita tengok soalan. Nyatakan satu kesimpulan berdasarkan penyiasatan tersebut. Okay, bagaimana nak jawab? Okay, tengok jawapan. Jika jenis larutan berasid, maka warna kertas imes biru berubah kepada merah.
Ataupun jika jenis larutan beralkali, maka warna kertas emas merah berubah kepada biru. Di sini menunjukkan tak ada corak dipakai, ya, tak ada guna bertambah berkurang, tak ada, ya, awak boleh nampak, ya, tak ada corak kat sini, ya, dia punya apa ni, tak ada corak. So kita juga boleh guna kaedah prinsip sains. Tengok sini, larutan berasid menukarkan warna kertas emas biru kepada merah, manakala larutan beralkali menukarkan warna kertas emas merah kepada biru. Itu sahaja pengajaran cikgu pada hari ini. Sekiranya ada sebarang kekurangan dan penambahbaikan, sila komen. Dan sekiranya anda suka dengan video cikgu pada hari ini, sila like dan share kepada rakan-rakan. Jangan lupa, ya, sila tekan butang subscribe. Okey, kita jumpa lagi di lain episod. Bye-bye.